Assalamualaikum geng, anda bersama saya Awik Mbiar atau dikenali sebagai Abang Kuroi. Awik seorang yang sangat pemalu. Macam malu lagi nak post. Sebuah video parody pula dikongsi pengguna media sosial. Sampai juri uji bakat pun naik takut. Assalamualaikum geng. Ha, kalau korang dah tengok video aku, jangan lupa like, komen dan subscribe. Subscribe tu ramai-ramai subscribe. Sebab apa? Subscribe tu tak kena bayar. Free je. Janganlah kedekut. Ha, barulah kita dapat hapuskan otak yang tak hempuk. Kan lebih baik mencegah daripada merawat. Enjoy. Assalamualaikum geng. Kembali lagi dalam channel Kuroi TV. Hari ni dua kali kita jumpa. Kau tak boleh lari daripada aku. Thank you geng sebab masih lagi stay tune dalam channel Kuroi TV. Okey. Hari ni berita kedua untuk hari ini. Macam mana tu? Macam TV3 dah aku. Bulletin tengah hari, bulletin utama, bulletin malam. Malam tu speaking. Janganlah speaking, hancur nanti, hancur. Ha geng, semalam aku tidur geng. Malam-malam aku termimpi. Aku membuka DM IG aku. Boleh mimpi geng. Pelik tu. Jadi aku bangun dari mimpi, aku buka DM aku. Memang betul. Memang ada berita yang tengah viral. Berita apa tu? Ah, aku dapat satu video di mana video itu telah merakam satu situasi di dalam satu sekatan jalan raya dekat bawah Jambatan Pulau Pinang. Ha, dia bukan Jambatan Pulau Pinang tapi orang panggil Jambatan Pulau Pinang dekat PJ tu. Siapa orang PJ kenal lah. Ha, jadi apa yang berlaku kat situ? Ada satu penunggang motor suami isteri yang telah ditumbuk oleh anggota polis trafik tu. Depan bini kau kena tumbuk. Member dah berhenti dah. Memang dah ikut peraturan dah. Nak cakap member terpukul polis juga apa ke tak ada. Member tu dah bagi kerjasama berhenti kat tepi jalan. Tiba-tiba kena tumbuk. Sakit hati tengok video tu geng. Sakit hati. Kalau kira dia melawan polis ke apa ke, boleh pertimbangkan lagi. Tapi ni direct. Tak payah cakap banyak lah. Jom kita tengok video tu. Kau dah tumbuk. Tapi sebelum tu geng, aku terpaksa censor ke atau blur kan adegan tumbuk tu. Sebab apa? Takut nanti akaun ni kena tutup. Jadi kat mana kau nak tengok video tu? Kau tekan link dekat description. Aku bagi video full percuma untuk korang. Nanti jangan lupa bayar ulur tepi member. Jadi dekat sini aku payung video yang blur dulu. Kau nak tengok video betul-betul, tekan dekat description. Sakit hati juga lah tengok video tu. Bye. Jadi aku siasat lah. Sebenarnya apa yang berlaku? Aku siasat je siasat. Aku jumpa statement daripada bini penunggang motor tu sendiri. Apa yang dia cakap ni? Kes pagi tadi, masa ni suami aku hantar aku pergi kerja, ada roadblock kat bawah Jambatan Pulau Pinang tu. Ya, memang suami aku ada salah dia, tapi aku rasa tak perlu kau nak pukul suami aku banyak kali. Kau saman dah lah, kau maki suami aku kata dia bodoh. Dah tahulah kau polis ada pangkat, tapi tak perlu kau nak tumbuk orang banyak kali. Kalau suami aku langgar, yelah juga, tak ada bukti pun suami aku langgar kau. Sumpahlah aku sakit hati bila dia tumbuk suami aku banyak kali. Jadi geng, aku agak sedih agak lah pasal benda ni. Sebab apa? Depan bini dia kena tumbuk geng. Depan bini dia geng. Kau bayangkan perasaan bini dia. Korang jadi bini dia. Korang lelaki tak payah bayangkan. Perempuan je bayangkan. Lepas tu suami korang kena tumbuk. Rasa macam nak tumbuk balik kan. Tapi tak boleh. Sebab apa? Kalau kita balas, nanti kita yang salah. Dan benda ni syukur sangat kita ada video bukti ni untuk mangsa yang ditumbuk tu buat laporan. Supaya senang lah siasatan tu dijalankan. Harap senang lah. Harap senang lah kan. Bagi aku, polis tu tak sepatutnya pun tumbuk kan. Dia dah tumbuk dua kali tau. Yang rakam tu pun dia rakam tumbukan kali ketiga. Ha, sebab apa orang tu rakam? Sebelum rakaman tu dua kali dia kena tumbuk. Dan mengikut logik akal fikiran aku ni, memang logik pun. Takkanlah orang yang nak rakam tu tiba-tiba rakam, nampak polis tu tahan motor terus rakam kan. Nampak macam tak logik. Mesti ada kejadian sebelum tu kan. Berada suami isteri tu bawa naga ke, ataupun guna tayar Azia ke kat motor dia, atau laki bini bawa motor berdiri. Mengarut lah tu. Maksud aku, seperti apa yang bini dia cakap tu, kejadian ditumbuk dua kali tu, maksud aku benda tu masuk akal lah. Boleh dikatakan betul. Walaupun kadang-kadang perempuan ni siasa nak menang, siasa nak betul. Tapi kali ni nampak macam memang perempuan ni betul. Kalah lah lelaki lepas ni. Kalau penunggang motor tu salah, saman je lah kan. Nak berkasar guna tangan bagai ni apa? Taiko sangat ke? Gangster sangat ke apa? Awak tu polis brother. Boleh tumbuk atas highway depan orang ramai lagi. Dan lepas ni mesti cakap rakaman tu menjatuhkan imej PDRM lah, menjatuhkan imej Malaysia lah apalah. Sebenarnya bagi aku benda tu memang ada betulnya. Tapi tujuan utama tu adalah untuk dapatkan bukti. Sebab apa? Benda macam ni, kes macam ni tak dipandang baik. Serius baik. Jadi adalah juga bukti untuk kita bagi kat pihak atasan supaya ambil tindakan yang selanjutnya.
Kan? Takkan kita nak tunjuk video sajak nangis? Itu bukan bukti. Supaya ingatkan kat anggota-anggota lain, ini bukan jalan yang betul. Jalan penyelesaian yang betul. Bukan macam ni. Kena pula kalau penunggang motosikal tu ada sakit apa-apa ke kan? Kena tumbuk apa terus rebah, meninggal kat situ. Kan dah lain cerita nanti. Ha, polis tu juga nanti kena siasat sedalam-dalamnya oleh netizen Malaysia. Dan ada yang katakan rider tu cuba untuk lari daripada polis tu. Kalau dia cuba untuk lari, kenapa dia buka helmet? Nampak tak? Kalau dia buka helmet, maknanya memang dia tak nak lari lah. Melainkan dia ambil slipper, letak kat tangan kiri kanan, lepas tu dia lari. Hantu! Hantu! Kiranya dia dah memang nak bagi kerjasama dekat polis tu. Hai, aku tak tahu lah nak cakap apa, geng. Kalau aku cakap lebih-lebih, aku yang ke dalam, kan? Jadi, itu sajalah dari aku. Apa-apa, kita jumpa lagi. Aku gerak dulu. Assalamualaikum. Bahaya tu, terus tumbuk tu. Tapi hari tu puak-puak yang maki polis JPJ tu tak kena tumbuk pun. Mungkin dengan puak sendiri je kau berani, dengan puak lain tak berani.